Halo, kembali lagi di channel gue ya, dan kita bermain game PKXD lagi. Oke teman, di video kali ini teman ya, aku jalan-jalan pada waktu itu ke plaza ya, dimana kan mapnya kan sudah baru ya di sini ya. Nah di sini kan mapnya sudah baru nih. Nah tiba-tiba kemarin subuh kalau nggak salah, pada saat aku netasin pet yang fashion show ya, pet piaraan itu yang dapatnya domba. Dimana kan kalau kalian nonton videoku yang pertama yang aku upload itu tentang mutasi pet ya. Nah itu kalau kalian nonton pasti tahu deh ceritaku nih gimana. Nah pas aku lagi netasin telurnya ya teman-teman ya, dan aku jalan-jalan ke bagian yang di sana nih, yang di bagian sini ya. Nah yang di bagian sini teman-teman ya, aku kaget banget teman-teman ya. Di sini aku kaget banget bahwa pada saat itu terjadi bug, dimana bugnya tuh kayak kedap-kedip gitu, ngerti nggak teman-teman? Kayak kelap-kelip gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu di mana ya teman-teman ya. Aku melihat di situ kelap-kelip ya. Cuman aku akan kasih screenshot aja karena aku kaget gitu ya, kenapa kelap-kelip gitu muncul. Jadi kalau misalnya aku melakukan pergerakan seperti ini ya, misalnya gerak kayak gini, itu kelap-kelip. Nah, tapi kalau aku diem itu dia akan bergerak ya, apa namanya, muncul gitu ya. Tapi kayak samar-samar gitu gerakannya. Nah, di situ teman-teman ya, aku melihat ya, di sini akan aku kasih gambaran aja. Di situ aku melihat ada pet platypus ya. Pet platypus itu muncul di belakangnya si ini, yang Dread Boy ini. Yang baju modelan Dread Boy ini. Nah, itu ada pet platypus di bawah sini, di belakang sini maksudnya. Nah, itu nanti akan aku kasih gambarnya ya, teman-teman ya. Akan aku kasih gambarnya juga ya. Nah, terus di belakang sini, di belakangnya sini pas di ujung ini ya, di ujung ini. Nah, itu ada pet Halloween, teman-teman ya. Ada pet Halloween di mana dia muncul lagi. Dan kemungkinan akan dijual nanti teman-teman ya. Kayaknya ini sama seperti book yang aku temuin pada saat event Natal, dimana pada waktu itu ya, event Natal itu kan masih ada pulau wahana. Nah di situ aku melihat sudah dijual kayak pet Manticore S, kemudian baju yang apa namanya tuh, yang baju Viking ya kan. Nah di situ aku kaget banget teman-teman ya, karena aku nggak sempat video, jadi aku sempat screenshot aja gitu, karena aku kaget gitu, panik gitu teman-teman. Loh ini ada apa gitu kan. Nah, ini aku klik aja kayak gini ya. Nah siapa tahu muncul lagi. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu pas netasin telur kemarin itu ya, subuh-subuh kalau nggak salah itu ya, aku lihat gitu. Makanya aku pengen sharing ke teman-teman ya. Jadi kemungkinan yang akan dijual itu nanti adalah pet Halloween ya, terus pet platypus tentunya ya, karena pet platypus itu sudah ada di spoiler kemarin, sudah dijelasin ya. Nah otomatis itu akan dijual juga ya. Nah tidak cuman itu teman-teman ya. Nah di sebelahnya pet platypus kan di sini nih. Nah nanti akan aku kasih gambar juga. Itu di sebelahnya tuh ada X-Dimmer ya, X-Dimmer namanya teman-teman ya. X-Dimmer dimana itu adalah icon kemarin mereka fashion show yang pakai baju warna ungu ya, pakai baju ungu terus tas yang warna-warni klip-klip itu. Nah itu kalau teman-teman aku salah ngomong, coba dikoreksi aja, itu X-Dimmer ya. Terus di sebelah X-Dimmer dia berdiri di sini nih. Nah di sebelah X-Dimmernya itu ada Pizza Guy teman-teman ya, ada Pizza Guy. Di situ juga muncul teman-teman ya. Nah kemungkinan nanti akan dijual juga itu teman-teman ya. Nah terus di sebelahnya Pizza Guy itu ada Jenny, dia berdiri di sini nih. Nah berdiri di depan pas di sini nih ya, dia berdiri pas banget di depan ini. Terus di belakang sini, di sebelahnya yang paket ini ya. Nah di sebelahnya ini paket apa ini, aku klik apa, cek dulu ini paket apa. Nah paket influencer. Di sebelahnya itu ada paket yang apa ya, aku lupa tuh, kayak game-game gitu ya bajunya. Nanti kan aku kasih gambarnya juga teman-teman ya. Di sini aku screenshot aja, aku nggak sempet video karena aku kaget gitu ya, karena ya kayak orang melihat apa gitu, makanya aku nggak sempet video ya, nggak sempet ngerekam video, takutnya lambat atau apa. Jadi aku screenshot gitu karena gambarnya tuh kayak ini, kayak bling-bling gitu teman-teman ya, kayak muncul hilang gitu. Makanya aku screenshot dan kebetulan dapatnya ya yang kalian lihat ini, yang aku akan kasih screenshotnya ke kalian. Jadi seperti itu teman-teman ya, kemungkinan barang-barang yang akan dijual nantinya ya. Jadi ada pet Halloween ya, pet Halloween nanti di sini, oke teman-teman ya. Terus di depannya ada pet platypus, akan aku kasih gambar juga nanti. Terus di sebelahnya ada X-Dimmer ya kan, ya ada X-Dimmer, oke. Nah terus di sebelahnya tuh ada Pizza Guy ya, terus di sebelahnya tuh ada Jenny ya kan, di sebelahnya ada Jenny. Dan tidak cuman itu, di sebelah sini teman-teman ya ada motor admin. Wah itu kaget banget aku teman-teman ya, ada motor admin yang akan dijual. Aku bukan kaget motor adminnya ada, maksudnya kayak
loh ternyata dijual lagi motor admin gitu. Makanya aku kayak wah kaget banget gitu ya, apalagi motor admin itu sering muncul, rasanya itu sering-sering muncul ya teman-teman ya, sering muncul di beberapa event gitu. Kadang-kadang random bisa muncul ya motor admin, dan aku belum pernah beli. Dan aku rasa kemarin tuh harganya sekitar 50 ribuan ya, sekitar 50 ribuan. Nah makanya di situ aku kaget banget teman-teman ya, loh kok bisa ada motor admin terus ada paket-paket yang akan dijual nanti ya. Jadi kemungkinan itu teman ya, selain pet platypus yang memang nanti akan muncul, jadi sabar aja ya teman-teman ya. Jadi pet platypus nanti mungkin akan muncul juga, kayaknya pakai gems kayaknya ya. Tapi kalau misalnya pakai duit asli, wah kacau gaming ya. Semoga aja nanti dia pakai gems ya. Terus di belakang itu ada pet Halloween. Aku pet Halloween rasanya aku belum punya ya. Aku belum punya pet Halloween kalau nggak salah. Aku nggak punya pet Halloween ya. Coba aku cek dulu sebentar teman-teman ya. Di wah ini ngebug lagi dong. Di sini nih pet Halloween. Coba aku cek dulu, dia legendary ya. Coba aku cek. Aku rasanya pas Halloween kemarin PKXD itu aku masih belum bikin konten PKXD, dan aku cuman login-login biasa aja gitu loh di Halloween. Dan aku rasa aku belum punya petnya ya. Aku belum punya petnya. Kalau aku ingat aku belum punya. Aku udah punya atau belum ya? Aduh nggak ingat aku teman-teman ya. Pokoknya aku belum ada. Yang jelas nanti pet Halloween akan kemungkinan dijual lagi ya. Jadi teman-teman yang udah nggak sabar, yang sering gonta-ganti tanggal di pengaturan ya untuk melihat sesuatu yang akan dijual di PKXD, jangan ya. Jadi di sini aku ketemu bug ya, ketemu bug kesalahan sistem lagi di in game. Ini sama kayak waktu aku beli dua games paket PKXD Journey dan Familia PKXD. Cuman sayangnya nanti ada yang bertanya nih, bang, kenapa bang nggak lu beli pada saat itu bang? Nah gini, jadi pas pada saat bug itu ya, pas petnya ada atau barang yang dipajang itu ada, itu tidak ada muncul tulisan kayak gini. Nah tidak ada tulisan yang gambar ini, gambar troli belanja, enggak ada ya. Yang ada tuh cuman badan fisik mereka aja, jadi kita nggak bisa ngeklik, makanya nggak bisa kubeli gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, bang sudah tahu bug kenapa nggak dibeli bang, ya karena ininya nggak muncul, keranjangnya tuh loh enggak muncul gitu ya. Karena di kalau kita cek shop biasa normal itu enggak ada gitu ya. Makanya ini aku bilang sistem kesalahan bug yang dilakukan oleh tim PKXD ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin beberapa yang akan dijual nanti kedepannya ya. Pet Halloween, pet platypus tentunya, terus paket XDmer, paket pizza gui, dan juga Jenny itu akan dijual ya. Kayaknya di sini sudah ada enggak paket PKX, paket pizza guinya nggak ada kan, sama XDmer-nya belum ada kan. Dan aku jujur nggak punya kostum itu. Kalau ada di semoga aja nanti pakai koin ya, atau mungkin pakai gems, jadi aku bisa beli. Dan aku belum punya itu ya, bajunya dan paketannya. Memang bisa dibeli sih pakai manual sendiri bisa ya, cuman ya kaget aja bisa dijual lagi paketannya gitu ya. Terus yang lebih GG nya lagi itu ada ini motor admin gitu, motor admin yang warna emas ya di sini. Apakah benar nanti teman-teman ya, kita tunggu aja ya. Dan juga selain itu sebelum closing teman-teman ya, aku di sini melihat di bola AI itu dia pakai mahkotanya cantik banget ya. Ini mahkota emas, mahkota es ya, dimana ini mahkotanya tuh sama persis dengan yang ada di gaun yang ini nih. Nah ini persis banget ya, jadi sama persis, cuman yang ini versi kecil. Kalau yang dipakai AI atau bola bekel ya kalian sebutnya, itu ada yang besar ya. Terus juga di robot AI itu dia pakai kacamata YOLO ya, dimana kalau kacamata YOLO itu warna hitam dan ini warna emas ya. Di sini mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya, di sini aku hanya mengingatkan aja beberapa detail kecil di update Fashion Festival kali ini, dimana ada bola AI atau kalian sebutnya bola bekel yang warna biru, itu dia pakai bando di atas kepalanya ya, bando S gitu, dan itu cantik banget bandonya. Dan itu bisa kalian peroleh dari pakaian yang ini. Nah pakaian yang ini ya, yang 250 gems yang bergilau dan glamor, kalian bisa dapatkan dari situ ya. Terus untuk kacamatanya yang dipakai robot admin ini, robot arcade ya, ini dia gede banget ya, ini kacamatanya gede banget dan tembus pandang, tembus ya kalau nggak salah tuh, tembus. Tembus ya. Nah ini bisa kalian peroleh dari yang ini. Nah ini yang gaya elegan ini worth it banget teman-teman, langsung beli aja ya dua kostum ini. Karena apalagi yang gaya elegan itu ada tongkatnya bisa putar-putar gitu, cuman aku belum beli karena ya itu tadi, aku korban untuk yang pet ini ya, pet piaraan passion ini ya, yang sudah aku mutasi di videoku sebelumnya ya.
Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja ya. PKXD ada kesalahan book lagi. Semoga aja jangan terjadi lagi ya. Takutnya pun nanti salah informasi lagi ke teman-teman ya, kayak yang kemarin tuh yang PKXD Journey sama yang Familia PKXD. Itu kan aku langsung cepat ke infokan ke kalian, ternyata kalian nggak bisa gitu ya. Dan aku bisa waktu itu beli gitu ya. Dan kita cek masih ada nggak ya burgernya. Sebentar kita cek burgernya, masih ada tuh ya. Burgernya masih ada. Oke deh teman-teman ya, di sini ada book ya aku melihatnya. Jadi aku nggak ganti tanggal, aku nggak rubah tanggal. Aku pada saat itu subuh main pas mau netasin telur piaraan fashion. Totalnya kedap-kedip muncul di sini. Dan aku akan kasih gambarannya di yang tadi ya, penjelasan-penjelasan tadi teman-teman. Kalau misalnya suka skip-skip nontonnya, jangan skip-skip lah, lihat nonton detail dari awal sampai akhir biar nggak salah paham ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini videonya. Kalau ada tambahan komentar silahkan jadi komentar. Dan kalau langsung videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.